Hah? Siapa yang nak bawa ikan? Ya, ikan ni. Oh, patut ada orang apa ni. Ha? Tak ada lah. Baru nak belajar je. Nak shoot. Ada nak ambil tilapia? Ha? Oh, besar. Oh, dapat. Besar. Tangkut. Alah. Itu dah. Oh, ni besar ni. Wow. Hahaha. Kena buat. Kerari. Ha? Ikan koi. Tak kenal dengan kira ni dengan ikan macam selisak. Ya. Ikan macam sedap eh. Okey. Ganti ni ah, ganti ni ah. Ha. Ha. Hey, shoot tu. Okey, jap. 1 2 3. Okey. Ni mari ke dia? Ha, dah dia. Ha, kita pun sama tak ambil video. Video orang dulu. Simpan lah. Buat video dulu. Lepas tu baru simpan telefon. Haa. Alah, CP. CP, CP. Dia main kat tembok tu, banyak tembok tu. Ha, pak. Ha?
Dia jangan tembak kuat sangat. Sebab awaknya double. Awaknya double kuat. Saya main single tu ada depan. Tu. Ah tu. Alamak, terbang pula dah. Ah tu besar tu. Ah ni 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 ni. Ah tu. Ah tu besar. Tu besar tu. Ah ni tu. Tu. Ambil cepat. Ambil ah cepat. Ha tu. Ada. Relax je ha. Okey. Hebat. Shoot. Kena. Alamak. Ya. Yeah. Tak. Tumpul lah. Haa. Ya bang. Haa, kena kecil lah. Alah. Ha. Ha, lepas. Lepas. Ha. Alah, lepas. Lepas balik. Ikan beku yang tu dia. Ya, tu. Tu. Ha, tu. Sebab tadi sangkut kat dawai ni. Koyak badan ni. Mana dia? Kena? Tak kena? Dia sangkut kat awal tali tadi, koyak badan dia. Tumpul lah. Tak nampak pula.
Tau. Wah. Kat batu banyak besar. Yang hujung kan? Haa, tu. Dia pulau-pulau je. Alamak. Oh, kena alu. Aduh. Ni mesin. Tau? Tau. Jangan bagi pusing, jangan bagi pusing. Walah, jaring ke? Rosak tu. Ya, ya, ya. Wah, rosak. Berapa lagi ni? Dapat flat yang dibuy. Kita back up. Alamak. Alah. Tadi dia masuk dah tu. Lepas. Lagi dua. Lagi dua. Lagi dua. Lagi dua. Ni abang dia tak turun lagi bang. Dia naik, naik, naik. Dia naik balik, naik balik ni. Oh, tu, tu, tu. Ni lah, besar. Ya, ya.
Messi. Dia dah tadi dah taktik. Hai. Penuh sangat ke? Penuh sangat. Saya main luar je. Nak panas ke? Alu-alu. Banyak kan? Banyak. Banyak. Kita perisai lah. Tu lah. Ni, aku turun ke sini nampak. Ya. Mana ada orang tu yang dia tak datang. Haa. Lagi. Dah kena ah. Ha. Di dalam ah. Dalam. Boleh tu. Dia kan tak ada pakai yang panat. Pusing-pusing je ni. Boleh. Nak pusing-pusing. Ha. Tak ada pasti. Semua kat bawah tu ha. Ah boleh? Nanti ah. Ha, sama-sama. Ambil je. Ha. Ambil je, cik. Dia laji tu. Ramai-ramai. Orang untuk main jala tu, jaring tu. Yalah. Oi, sini ikan dia. Kalau saya cakap kau, kalau ada jala tu dulu, bawah ni ya. Ha. Satu kali tebar, 2-30 kilo boleh masuk jala. Dan dia pupus. Hmm. Dia pupus ni, dia orang main jual. Oh, yalah. Jala yang jaring tu. Dan saya mancing sini selalu, saya tahu. Dan mancing tu konok. Ya, kita pun ni. Oh, dia makan tu, kalau saya cerita kau. Ikan lampam tu, dekatlah 1 kilo saya seko. Ambil aje. Ambil, ambil, ambil ya. Ikan lampam. Kalau mata ikan keli sudah sebetis tu. Buat makan dulu. Saya pun ada plastik. Saya dah pupus, saya malas dah. Ya, ada kurang. Saya bagi-bagi ke orang ke? Ya. Saya selalu kat rumah tu. Kan? Hmm. Kalau tak kerja. Saya nak mancing tu tak nak mood. Tengok ikan tu dah tak ada.
Licin lah. Ikan pula kurang. Macam korang ni main last day mancing ni, ikan tu tak habis. Kita boleh pilih. Yang kerja yang main jala dengan jaring tu, dia pakai dua. Bukannya orang Malaysia lah yang ni, Indo, Myanmar, Bangla. Terima kasih sekali. Dia pakai jual lah, bisnes. Dia dapat penuh bunyi dia. Sama lah macam saya dapat pergi kat PJ tu. Dia berjala suara tali tu. Saya ingatkan jaring dia tarik. Rupanya ikan dari hujung sana sampai hujung sana tali. Tak tahu macam mana dia buat tu. Dia keliling. Sungai ni kalau ada kayu apa selamat. Ikan tu kat kayu dulu ni ada kayu banyak. Itu ada yang tukang bersih sungai tu. Jadi dia orang kenal lah menjala. Menjala menjaring tu kan. Ya. Yeah. Ikan tu pupu. Dulu bawah ni ikan leko tu, so leko merah tu. Oh, tadi banyak tadi. Yang besar depan tu. Oh, tapi ni kecil lah. So, 1 kilo lebih saiz leko. Ui. Ikan tu terlepas daripada taman tu. Ada mungkin, kolam sana tu. Mungkin. Kolam macam tempat jogging tu. Oh, tasik lah. Dia terlepas. Tu tengok tadi ada pun juga kecil-kecil tadi. Pernah dapat. Bawah tu ikan aruan tak dapat. Mancing. Mana aruan? Ah, besar lengan. Ah, bagi makan. Eh, tu mau. Tak makan satu sana tu. Dulu bawah tu lubuk dalam. Dia cakap kau ikan lampam dekatlah 1 kilo saya seko. Wish besar. Oh, seronok main pancing ni. Palingnya bau ke tarik. Wah, seronok main. Sekarang dia kurang lah. Sekarang dia susu habis. Kau tahu, dia bawa jaring macam-macam ke keliling. Bunyi ikan boleh makan. Kita bubuk dulu. Yelah. Kerana dia tetik air tu. Air tak macam mana. Air tumbang tu. Jadi tempat tu dia tetik. Ikan tu dah tak ada. Lepas tu kalau ikan tu ada, kena jala. Jaring. Onok oh, macam-macam tu. Sebab tu diorang pergi sana lah tu. Okay. Baling ke? Kejap ke? Pup kau baling, terus tangkap ke? Lampam tu. Dia betul-betul. Ya, dia betul-betul lapar tu. Tak sanggup beli cangkri tu. RM2 pergi kat sebab. Ni kalau dia dah kena jala ni, kan ikan jadi takut. Dekat toko Hindu belakang tu, toko haram ni kecil tu. Kat situ pun dia terlampam tu. Saya pun kat sini baru 3 kali turun. Tapi kan ni kalau di sini tak. Atas tu jalan haram dah memang tak ada. Bawah pun semua lama kan. Dan kawan yang menggala ni daripada bawah sampai ke atas. Dia sapu habis. 3 orang, 4 orang yang bawa guni. Guni dia pakai letak ikan tu. Yang menjaring Bangla, Indun, Myanmar. Habis sapu. Bagusnya sini air dia tak berbau. Yalah dia mengalir. Mengalir sebab air ni hulu dia sungai. Yalah. Dia macam ni apa nama dia tu, pencala dia. Macam dekat saya. Macam saya dekat rumah saya juga ah. Dekat zoo negara tu. Dia pun mengalir juga tu. Hari ni ampangan buka, habis lah. Sana pun dah banyak orang menjala lah. Dulu tak ada orang menjala. Aduh. Memang puput lah. Tengok tiba-tiba. Tapi time air pasang dia tak boleh menjala lah. Itu lah time dia boleh kita ni. Malam dapat sekilo-sekilo semalam. Ikan talapia. Sebab sini dulu kadang-kadang saya malas nak beli cangkri. Kita mancing kat sini. Sekarang banyak ikan talapia ni. Dapat roti kita ni lah. Oh, makan juga? Makan. Pakai pelampung. Roti ni kat sini lah. Memang ni sonok. Letak lah. Itu mancing ni tadi tu. Tepuk ke tarik. Ni tadi dia tadi pagi mancing ni. Tak tahu ada dapat ke tidak. Ikan ni dek, kalau saya cerita kau, kalau ikan ni banyak, kau tengok bawah ni, dia. Ya, ini pun. Bawah ni. Ini pun tinggal halu-halu. Banyak ikan, dia sana pun banyak, atas pun banyak. Ni pun tinggal halu-halu je. Kalau bawah ni dah cari ikan, memang tak ada. Ini semua ada. Lubang ni, pasir tu, tepi-tepi tu. Lubang dia saja ada tebu. Iyalah. Ikan talpia. Ini mana tak ada lah. Ada lubang pun tak ada dah. Lubang tu lubang. Dia punya telur ke anak. Iyalah. Lubang ada telur. Ikan dia tak ada dah. Ini semua ini. Ada anak dalam tu. Dia tunggu anak dia kecil anak dia tu. Yang itu hari minggu lepas datang juga sini. Banyak pula yang sini. Ikan tengok datang lagi dah tak ada dah. Kecil. Kecil.
Kau kena tunggu hujan lebat. Yang boleh harap tu benda raya tu besar-besar. Hujan lebat ni daripada atas nak hanya ke bawah ikan tu. Sebab di atas tu tak silap saya ada TNB. TNB punya kita tak boleh masuk. Kat situ dah tapungan ikan tu. Tunggu musim hujan lah. No, ni sekarang dah musim dah kurang hujan lah. Hujan ni tak lebat, sikit lah. Ya. Eh, kadang-kadang sampai banjir ni dek. Sampai juga? Hujan lebat lah, banjir ni. Naik juga ah. Oh, naik. Pokok-pokok pisang ni habis hanyut di kerjanya. Uish. Itu bila air tu dah kering, ikan ni dah sangkut bawah-bawah jematan ni. Macam-macam ikan laluan, dia orang mumpul rebut lah tangkap. Dia ada pasang kakung, ada pasang besar kering. Jugalah. Oh, tengok orang-orang ramai pergi tangkap ikan tepi tu. Ikan tu sangkut. Dia tak boleh nak ni dah, air dah kering. Kira ada pasang besar juga, besar tu kalau tinggi juga ikan, ni. Ikan apa? Ikan bodoh pun ada. Ikan bodoh dengan arwah ketutu. Ha, ya. Nah, tapi it... tak besar lah, besar macam ni lah saya. Ah, sedang lah tu. Sedang. Kalau di sini tu kalau besar pun tak boleh, dia habis putus tangkap orang. Ini dengan halu-halu tu, tengok pun halu je. Nak lestik pun tak boleh membesar ikan tu. Nak lestik pun risau. Yang bodoh kerja ni dia dengan bangla tu. Dua orang tu, 3-4 orang malam bawa jala bawa. Tapi bangla dia, setengah bangla dia tak makan juga benda ni. Sekarang bagi tak nak pula dia. Buat dua orang ni, orang imbut dia pakai jual. Nampak tiga guni dia apa? Tengok. Dia bukan orang sini. Daripada Desember 13. Daripada Yelah. Banyak ni yang buat ni. Itu hari yang dekat mana lah saya pergi. Satu aliran kot. Dekat motor besar GP tu. Habis dia sapu. Dia pakai jual. Dia main GP tu dia jual. Dia masuk dalam Facebook. Dia tanya dengan dia. RM5 sikit. Apa-apa dia datang beli. Apa-apa dia orang Indo nak buat. Kerja pihak dia. Jadi minat nanti ni. Bila ikan ni tak ada. Saya dah tak minat lagi. Kena cari. Ikan apa? Ikan leko buat matan ni. Tu tadi ada pakcik tu tak tahu pakai dedak ke? Ikan leko tu. Ah, ya. Oh, saya dapat. Satu oh, ikan ni saiz dia nampak. 1 kilo saiz. Semua 3 jari je. Nak lestik pun tak sampai hati. Anak dia. Kena tunggu 3-4 bulan baru yang memang besar. Itu pun tak sempat lagi nak datang. Tau-tau habis. Kalau macam korang tangkap ni dia terpupus. Yang pupus ni jala dengan jaring tu. Sapu habis. Sapu habis je. Kita pun paling kuat pun 5 ekor 6 ekor je. Main-main. Ha. Lepas tu sekarang ada orang nak. Macam tadi pakcik tu nak ambil. Bukan makan pun. Bagi kau orang main dah tu. Saya kalau nak ambil saya ambil kat bahagian rumah. Beli kat mana ni dek? Kalau ada dunia jual toke dia tu. RM100 dia dalam 100 lebih ada, 200 ada. Ni macam mana cara pakai ni? Apa dia? Kalau ni dia macam pancing lah. Ha, dia tembak. Tembak tali keluar. Ada juga yang macam plastik pun ada kan? Iyalah. Kalau Indonesia punya dia pakai buat sendiri. Ah, itu saya tak tertik yang dia tekan macam ni. Tekan pakai tangan. Pakai kayu bunyi gulung itu payah sikit lah kalau yang dah biasa boleh. Dalam YouTube tu yang Indonesia tu yang main tembak tu duduk atas pokok. Oh itu duduk atas pokok tunggu dia pakai. Ya yeah. Main tembak tu itu asyik angin itu pakcik dari sini sampai sana ikan pun boleh lagi tebus lagi kuat tu dunia tembak itu mati pokok dia duduk tunggu ikan tu. Tapi sini tak boleh ni. Dan kalau itu kan menang timbul. Ha. Ada kuasa-kuasa dia duduk tu, tapi timbul tu. Memang kena duduk atas pokok. Atas pokok yang tak nampak. Ha, ikan tu nampak orang macam kita duduk sini, ikan tak datang tu. Dia nampak. Kena nyorok. Kalau nyorok ah baru dia datang. Ikan ni pun dah faham dah dek. Habis dia cakap orang ni untuk kacau aku ni. Ha. Bunyi dia tu. Dia pun faham. Tu yang kena nyorok, kena nyorok. Tu yang diorang nyorok atas pokok. Kalau macam Indonesia, dia semua atas pokok. Tapi tu lah, kenapa angin diorang laju. Dari jauh pun boleh tembus lagi. Itu kena orang pun mati. Okey lah, saya pergi sana juga. Nak kita tengok diorang pergi sana pula. Tengok banyak main sana pula tu. Kan dengan ganas lah. Sebab sol tu tu. Sebab sol-sebab lah. Haa, tu hujung besar. Tak syuk.
Tengok dia. Beg plastik pun ada kat belakang. Tu panggil apa bazar tu? Tu apa bazar kalau nak ikan? Bang! Sapsa! Sapsa sini! Malam pun tengah tunggu malam. So, mesti lah, try lah. Haa. Kena? Ui, bosor. Ada keluar Alan? Ada keli dia keluar? Tak ada pun. Keli dia ada keluar, tak keluar lagi? Oh tu, eh tu apa? Bandaraya. Eh keli lah. Keli. Haa. Kena backup kan. Wey, kena backup, backup, backup. Saya putus tu. Ah, dah. Besar bang, besar bang. Kenapa? Tak, tak lapis ada besar-besar tu. Oh, padu kan. Perlu bantuan? Hah? Perlu bantuan? Boleh, boleh. Tolong kan? Hah? Tembak je. Ni kena ni lah, takut bergeser lah. Eh, tak, ni bergeser saya punya ni, tali ya. Tali halus. Haa. Eh, tembus ke? Saya pun lagi keluar. Tu abang ni tak ambil. Ayah. Boleh boleh. Oh. Oh, tembus tu. Pada selu ke. Nampak dia, nampak dia ni. Nah. Tak. Ah. Okey. Tembus tu. Tuak lapis yang besar-besar ni. Ada live hand gambar lah kejap ni. Sabar-sabar tuak lapis ada. Bagi duduk lah. Besar talapia dia. Ni kat Alan lah boleh. Sebelah sini boleh lah. Ada?
CPU. Eh. Alah, sangkut. Ngam-ngam lubang pula tu. Oh, lepas. Alah. Ni macam mana ni? Albino, Albino. Ya le. Kenai, kenai. Tak warna dia lain. Ya. Warna dia macam. Dalam air warna pink tu. Albino, Albino. Albino ah. Albino ni. Kenai. Ada. Wah. Okey. Ni besar. Ni besar ni. Sol. Sol. Ha, di dalam. Tadi dah lepas kan tadi saya ke mana? Bandaraya Albimo. Tak ada gambar. Tak. Pelik. Alan ni tahu bahasa dia. Bawah sana banyak tu, bawah tu. Tapi kena hati-hati kebun orang. Nampak? Ya, dia kena nampak dunia silau. Ha, dia bandaranya tu tu. Hujung. Ha, tu lah. Dia cantik landing. Depan sikit. Haa, ah, kena. Head shoot. Haa. Ah. Ui, tembus.
Cun. Ada lagi seekor keli ni dia kata. Tak tahu. Tapi kau dia keli. Oh, keli. Keli. Tadi kan tak tembus tadi. Sepat dah selur. Jauh. Nampak? Itu pun nak nasib-nasib je. Nama tak main keli. So. Tengah kahwin. Nampak tak? Risau kan? Ya. Tapi kecil lah. Main sana. Batu. Tu besar. Tolong depan. Dia kena hari-hari baru dapat tahu. Kadang-kadang selalu ikut apa nah, macam ni ya. Ikut naluri je. Nak kena-kena. Itu tak pernah aim betul-betul. Ikut naluri. Nak kena-kena. Sikit ni. Sudah sedang. Batu-batu akiasa. Kurang. Ikan dia pun anjing, tak nak lari. Diam ikan dia tu. Dah gelap. Tu sama tu. Melencong. Batu. Batu. Melencong. Melencong. Semua ada ikan ini. Siapa ya? baru nampak sini lah. Sini nampak? Sini, kawasan tu ni. Tak nampak. Tadi masuk sini. Dia lagi sini. Mula dulu. Turun mula dulu. Nah itu lah. Nanti yang lebih macam mana. Mereka ni kalau macam ni kena tengok dunia badan. Badan, mata. Sebab dia pandai menyamar ikan senyap-senyap ni. Tu ikan tu dari tadi kat situ tu. Tak lari yang tadi. Ni pun nampak dah tu. Tengok. Nampak? Tak. Nampak gelap juga sikit. Sama-sama. Oh dah putus lah. Dah dapat beli seekor dah. Dah. Oh ni ada salah sikit pun. Ada apa air ni sekarang? Ya, jap putus ah. Jap. Amar dia putus tali. Tali kena ada spare. Kat sini bang.
Wah, kena seko. Ha. Macam mana angkat ni? Kalau sudah tembak. Ha? Kita kena macam mana angkat ni? Mana? Ini sudah tembak dia. Macam mana bawa ni? Dekatlah. Eh? Sangkut. Oh, sangkut. Sangkut dulu dalam. Angkat ni atas. Oh, besar dia. Ini ya. Ni ya? Keli. Oh, okey. Barakah be. Ha, nak mana? Ha? Nonton YouTube eh. Sekejap, sekejap.